ini adalah cara mengganti kuku excavator ya. Caranya seperti ini. Kita buka dulu yang lama, yang udah pendek, dan nanti akan diganti yang seperti ini. Nah, ini yang baru. Ini mekaniknya dari Purwakarta, dan yang ini excavatornya, operatornya maksud saya, dari Cilacap. Nah, ini ada Pak Helper, Pak Kulkas. Pak Lukas, bukan Pak Kulkas namanya. Nah, ini di pelanggaran itu Pak Lukas, eh? Buka dulu. Buka dulu bekasnya. Caranya memang udah ada alatnya tersendiri. Nah, sepertinya mudah sekali ini ya, teman-teman, kalau melihat. Tapi kalau kita yang praktek belum tentu semudah yang melihatnya. Pak Karin, boleh dikis nanti? Ini kuku eksa yang udah pendek. Biasanya kalau diganti itu satu atau dua. Nah, karena ini udah jelek semua, makanya ini diganti semua ya. Ada 5 biji. Ya, ini kita akan melihat cara pemasangannya dengan Pak Karim, mekanik. Halo Pak Kulkas, apa kabar Pak Kulkas? Baik. Nah, kabar baik nuh, ceria sekali dia orang. Ini dibersihkan dulu ya, guys. Nah, itu dibersihkan dulu. Bersihkan dulu agar biar enak mudah. Guys, ya. Ntar kirim ya. Boleh, boleh. Ini guys, ini satu ininya ya. Nah, mana itu apa namanya, Pak Karim? Ring. Oh, ring ya. Cincin. Cincin. Ring. Nah, itu ini diganti, tusuknya. Diganti yang baru. Ini tusuknya. Ini pen namanya ya, pen ya. Tusuknya. Nah, ini pen namanya. Ini tusuknya. Guys. Nah, ya. Biasanya tusuknya. Pasang satu, ini saya pasang dua biar lebih awet tuh. Oh, memang biasanya memang satu ya? Iya, satu ya. Oh, jadi didobel katanya biar awet. Oke lah. Pegang ini pelukas. Ada, ada ya. Jadi yang satu yang bekas, yang satu yang baru tuh. Yang satu yang bekas, yang satu yang baru. Jadi nanti kalau lari satu ada satu tuh. Nah, kalau hilang satu, jadi masih ada satu lagi katanya. Ayo pasang ini pelukas. Minggir, 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 minggir. Nah, ini yang baru tuh. Kalau itu harganya mahal itu kuku eksanya, Pak Karim? Kalau yang orsinil ini sekitar 750.000 lah. Satunya ya? Itu ada nomor-nomornya nggak itu kalau? Ada. Ada ya? Kalau yang biasa, yang lokal itu ya paling sekitar 300. 300.000. Nah, itu cara pemasangan anak. Jadi kalau yang orsinil, jadi kurang lebih harganya 700.000 ini kata mekaniknya. Dan kalau yang lokal harganya bisa 300.000. Oke, cukup sekian ya teman-teman, cara pemasangan kuku eksa ya, yang baru, yang lama diganti dengan yang baru seperti itu. Oke, semoga bermanfaat video ini teman-teman.